Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, sebenarnya bentar lagi bakal ada adegan yang bahaya banget buat polo-polo, khususnya yang lagi di rumah dan kelaparan. Karena aku bakal makan makanan enak bareng kakakku ya sama keluargaku gitu. Nah, daripada polo-polo kelaparan di rumah, ayo rek order aja makanan. Nah, bingung order di mana? Ordernya di Tokopedia aja lewat ojek online. Sekarang di Tokopedia itu makanannya udah lengkap banget. Dan biar lebih hemat lagi, klik aja linknya udah tak pin di komen ini rek. Jadi biar lebih hemat dulu, langsung klik aja. Oke, langsung pesen biar kita makan bareng. Oke? Oh. 기존에 이미 있는 거를 정도 이해가 기존에 있는 거를 다시 재보정하는 Oke, untuk makan siangnya kita putuskan untuk pergi ke daerah Insadong. Insadong ini sebenarnya tempat yang Korea banget dan karena itu biasanya banyak banget turis. Tapi setelah corona ini jarang turis, jadi suasananya bakal beda banget. Mari kita lihat. Ya, kita udah nyampe dan ini udah parkir. Aku suka banget sama idenya ini loh. Lampu merah ini. Jadi kalau ada yang bisa diparkir, hijau gitu. Nah, di situ juga hijau. Jadi ini nyaman banget, kita bisa tahu di mana ada tempat parkir. Kita pergi ke Anyong Insadong nama tempatnya. Mari kita coba lihat langsung air ya. Oh. Ya, jadi ini di tempat yang namanya Anyong Insadong. Ih, keren banget ya, nggak kayak di Korea loh suasananya. Gini. Ya, suasananya beda banget, nggak kayak di Korea. Nggak sakit jiwa kok ya, cuman ada sedikit problem kayaknya kakak saya ini. Makan apa ya? Sudahlah, toh. Ya, jadi di sini karena Insadong itu agak identik dengan mempertahankan ketradisionalannya Korea, jadi logo-logo toilet dan juga logo-logo yang ada di sini itu menggunakan pakaian-pakaian tradisional, lucu banget kayak gini. Ya, jadi tempatnya kayak gini, kita di lantai 3, masih bingung mau makan apa. Masih lihat-lihat. Eh, bagus ya, suasananya di sini benar-benar nyaman buat jalan. Dan banyak banget pilihannya. Suasananya nyaman banget loh, iso sambil jalan gini loh kan. Biasanya daerah sini tuh penuh banget sama turis-turis soalnya bisa mendapatkan ketradisionalannya Korea di Seoul, cuman karena corona ini agak jarang orang. Banyak ini ya, karakter-karakter imut-imut lucu gini dan mempertahankan nilai-nilai ketradisionalnya Korea. Jadi kayak enggak gimana gitu loh. Modern, lucu, imut tapi juga ada nilai-nilai budayanya. Emma, kita naul 거예요. 나누기 때문이야. Bisa nulis di sini 것이에요. 누구야? 리사야. Jujur ini bagus banget kalau misalnya nanti corona udah selesai, polo-polo liburan ke Korea jangan lupa ke Insadong ini, bagus banget sungguhan. Dan di sini ada YG Place juga. Oke, kita udah nyampe di restoran, kita udah masuk barengan berlima dan Elsa duduk di depanku. Ini mana? Oh, juga hanya kata kuki. Oh, ini mana? Karena bakal ada api di sini, jadi Elsa mau kita pindahkan ke sana. Mama masih ke mau nggak boleh saja. Kita mama, 얼마나 맛있게 먹을까? Ah, 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 이거 잘 먹는다. Ya, jadi Elsa makan makanan bayi, kita pesan makanan ya. Tapi makanannya masih belum keluar. Nanti les keluar tak tunjuk ya. Ah,
Oke, makanannya udah keluar. Kita pesen daging pertama. Terus ada sundubu sama sundubu putih. Aku nggak pernah nyobain sundubu putih sama sundubu yang ini sundubu kimchi ya. Ada kimchi yang fermentasinya udah agak lama. Terus ada juga lauk-lauknya kayak japchae. By the way, kalau misalnya nasinya itu disajikan kayak gini, nasinya itu dipindah dulu ke mangkok, habis itu tuangkan air panas di sini. Dan ditutup. Oh, jangan ditutup total, dibuka sedikit. Banyak. Oke, aku nyoba sundubu yang putih dulu ya. Menurutku rasa-rasa ikan banget ini. Keren? Oh. Ikan? Sekarang nyoba yang ini. Gila banget. Wait, you food? The doing kimchi 먹어도 되는 거예요? 먹어. 저봐 닭갱이 주가. 반찬 뭐 좀 받을 거야? 뭐 좀 해? 이해사 좀 주세요. 이해사 카페 갈까? 아, 오케이. 딱 makan dulu ya. Tak menikmati cheating day bentar. Nah, tadi masih ingat habis tak keluarkan nasinya kan tak isi air panas toh. Nah, kalau jadi itu jadinya kayak gini loh. Nah, terus sekarang kita pesan dua nasi, kebetulan ada satu. Kita coba kasih Elsa. Wah, Elsa suka banget ternyata. Lihatin lagi. Eh, ikut-ikut 먹어서 영양소를 섭취를 해야 돼. 오, 맛있어? 맛있다. 아니, 오빠 먹던 거잖아. 아. 새 거야? 아. 지금 덜고 어차피 그 이상은 더 못 먹어. 국물 좀 많이 줘. 국물을 많이 줘. 에이 이거 아니야 무서워? 에서 아. 에서 아. 아이고 잘 먹는다. 최근에 밥을 계속 안 먹었거든 에서. 이렇게 잘 먹으면 얼마나 이뻐 에서야. 이거 원래 이 에서지. 이거 지금. Oke, udah selesai makan. Kayaknya kita mau pindah. Gak tahu bakal ke kafe atau enggak. Ya, tapi pokoknya udah habis. Makanannya lumayan enak. Tapi aku tetap kontrol porsinya, jadi gak terlalu makan banyak. Jadi makan satu porsi sedengan aku. Gak nambah, gak terlalu banyak, gak terlalu dikit. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Selama aku gak makan sayur-sayuran sebanyak itu, jadi enak banget rasanya makan sayur. Pahitnya sayur tuh jadi kayak sehat gitu. Ini mau ganti popoknya Elsa dulu, baru habis itu ke kafe kayaknya. Elsa. Elsa cuci tangan. Kita pakai sabun juga. Kita pakai sabun juga.
Oke, okay, udah pindah ke kafe sekarang. Elsa juga udah di sini. Budi Elsa. Elsa. Annyeong. Oke, okay, ya. Jadi kita udah masuk ke sini. Aku mau minum kopi sama nyobain sedikit bingsu ya. Soalnya udah lama kayaknya enggak makan yang seger-seger manis gitu. Iya. Iya, iya. Ah, 진짜 코로나만 아니면 아, 진짜. 이제 사야. 어, 다 pesan 멋있겠는데. 빙수 아빠 pesannya. 빙수. Bingsu kacang merah sama kopi. Ngantuk banget aku. Eh? Pusing kali ini bukannya letih. Ini ada dua americano, ada juga pak ini. Wih, top. Makanannya udah keluar, ada dua ice americano, ada bingsu sama ini teh katanya. Oke, sama ada Jinpyeon. Oh, itu apa ya? Asa. Oh, mana? Asa. Lucu ya, nipu anak kecil ya. No. Nyoba bingsu ya. Ah, segar. Kopi itu. Sekarang mau coba Jinpyeon. Bagaimana rasanya Jinpyeon? Tapi ini kayak kue pukis rasanya. Mirip. Oh, benar. Mirip pukis. Oke, kita tak menikmati waktu di kafe ya. Cinta masih ada. Oh, ini cinta masih. Cinta masih enggak mau kerja lagi kok. Hmm. Kan sama siapa? Oh, 그래서 내가 다시 내가 파는 거 좋아하거든. Enak banget. Enak banget itu. Agak terlalu suka kacang merah tapi ini kacang merahnya gurih banget. Sedap banget di mulut. Ya, manisnya itu benar-benar manis dari kacang merah yang dimasak ya. Ini coba. Ini coba. 이게 다 질감이 다 살아 있잖아. 오케이, setelah makan bingsu akhirnya mau pulang. Mau istirahat. Aduh, udah makan banyak banget, enak banget hari ini, dan Elsa sama kakakku sama kakak ipar semuanya udah dapat hanbok masing-masing. Jadi ya, aktivitas hari ini lumayan berwarna kayaknya. Naik. Naik kereta api. Oh, 많이 내려가네. 우와. Keren banget ya di sini ya, Insadong.
안녕 인사동이 그래요. 야, 안녕 인사동. 제리 폴폴은 그 거래 와지 보시고. Elsa udah tidur ya. Ya, jadi ini perjalanan pulang. Vlog kali ini kayak gitu ya. Makasih dan nontonin vlog unik saya hari ini bersama kakak saya. Ya, jadi sampai jumpa lagi di vlog berikutnya ya. Dadah. Besok dilanjutin lagi. Macam. Oh iya.